Saya kadang bertanya dalam hati, kenapa orang-orang menari, bernyanyi, membaca puisi, membuat karya sastra, maupun karya-karya seni lainnya. Mengapa ada sekelompok manusia membuat adat istiadat? Ajaran moral, norma, hukum, serta sistem kepercayaan untuk mengatur diri mereka sendiri. Apa yang membuat manusia menciptakan dan mempertahankan hal seperti itu hampir di sepanjang sejarah hidupnya? Tidak ada manusia hidup tanpa kebudayaan. Budaya adalah jantung kehidupan masyarakat. Sebagai pembentuk, pengembang, serta pemelihara akal budi dan hati manusia-manusia yang ada di dalamnya. Saya merasa beruntung diberi kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Sebagai fakultas yang telah berdiri sejak tahun 1964, kini Fakultas Ilmu Budaya telah memiliki 3 jurusan dan 1 program studi untuk jenjang sarjana dan 1 jurusan untuk jenjang magister. Di fakultas ini, saya ditempa dengan bermacam gagasan besar dari berbagai bangsa di dunia dan diberi kesempatan untuk menghasilkan karya seni maupun karya ilmiah. Persis seperti yang dikatakan oleh Kunchoro Ningrat, bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Pride and Prejudice misalnya, salah satu karya sastra klasik populer bangsa Inggris, tidak hanya sekedar bercerita tentang kehidupan Roman abad 18. Di dalamnya, saya diberi gambaran yang jelas dan detail mengenai kehidupan sosial kelas menengah atas beserta cara pandang dan nilai-nilai yang dianutnya. Melalui tokoh Elizabeth, saya belajar untuk menjadi wanita yang cerdas, sopan, periang, namun tegas terhadap pendirian. Seorang perempuan yang berani menolak segala macam intimidasi yang melemahkan dirinya sendiri. Pelajaran seperti itu bisa saya dapatkan di jurusan sastra Inggris, yang kini telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Begitu pula dengan Bumi Manusia, karya sastrawan besar Pramudia Anantatur. Dengan tata bahasanya yang luar biasa bertenaga, mampu masuk ke kedalaman batin Mingke, salah satu pribumi Nusantara yang menyadari keterjajahannya. Dengan kecerdasan dan keteguhan hatinya, ia berusaha untuk menjadi manusia yang berdiri sejajar dengan manusia dari bangsa lainnya. Sebuah mental yang ingin bebas dari kolonialisme. Sebuah pelajaran yang terus relevan hingga hari ini, di tengah gempuran budaya asing yang menggerus jati diri bangsa. Dengan belajar di jurusan sastra Indonesia, saya memahami bahwa karya sastra suatu bangsa lahir dari apa yang terjadi pada masyarakatnya. Begitupun sebaliknya, masyarakat akan bercermin dari karya sastra yang ada di sekelilingnya. Jurusan Sastra Indonesia juga telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Indonesia, sebagai sebuah bangsa dan negara, telah melewati berbagai macam peristiwa yang meninggalkan bermacam jejak maupun tonggak, yang dapat dijadikan pelajaran bagi semua masyarakat yang ada di dalamnya. Jatuh bangunnya kekuasaan, naik turunnya perekonomian,
maju mundurnya pendidikan, datang dan perginya bencana alam, konflik antar suku maupun agama adalah peristiwa yang dapat dipelajari sebab-musababnya. Diambil hikmahnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam upaya perbaikan bangsa dan negara dari masa ke masa. Belajar di jurusan ilmu sejarah, saya diajak untuk mengenali diri sendiri, bangsa dan negara tempat saya berdiri, serta menjadi bijak dalam melihat persoalan masa lalu, masa kini, dan untuk menentukan masa depan. Jurusan ilmu sejarah, tempat saya belajar telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dunia literasi audiovisual perlahan menjadi gelombang budaya baru dalam masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember merespon gejala ini dengan mendirikan program studi film dan televisi. Di program studi ini, saya mempelajari mengenai sejarah munculnya teknologi perekaman gambar dan suara. Dahulu, orang-orang hanya bisa membayangkan apa yang diceritakan seorang lainnya. Saat ini, semua cerita tergambar begitu nyata di depan mata. Program studi yang masih berusia muda ini mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bahasa dapat dipahami sebagai interaksi antara bunyi dan makna. Makna yang tersimpan di balik bahasa mendorong manusia untuk menelitinya, memahami struktur luar dan dalamnya dengan pendekatan kognisi, psikologi, maupun antropologi. Kajian-kajian seperti ini bisa saya dapatkan di jurusan Magister Ilmu Linguistik, yang meskipun baru berdiri di tahun 2013, telah meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan ilmu budaya seperti bahasa, sastra, seni, dan sejarah yang berbasis pada riset dan perwawasan lingkungan. Membangun kerjasama yang kuat dengan berbagai mitra yang potensial untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember memberi wadah yang cukup luas untuk mengembangkan bakat atau potensi yang ada di dalam diri saya. Baik bakat dalam dunia organisasi, olahraga, keagamaan, jurnalistik, kesenian, maupun kecintaan terhadap alam. Memberikan pengalaman nyata, berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya dari berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional. Prestasi demi prestasi saya raih bersama teman-teman. Selain dapat menjadi ajang bagi pengembangan portofolio diri, juga untuk membangun relasi. Jejaring yang dapat memperkuat saya kelak dalam mengimplementasikan kemampuan dan keilmuan saat memasuki dunia kerja.